Welcome back to Blue Monster. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal lanjutin main Cheetah Pistoris yang kemarin kita udah cukup jauh ya mainnya. Oke, aku sampai lupa guys karena udah lama banget kita nggak update. Kita kemarin terakhir udah sampai di mana ya? Aku cek dulu gudang. Di gudang kira-kira ada apa? Oh iya, kita bisa nanam guys di sini. Oke, sebentar. Kita ke sini dulu guys. Eh, udah malam, pagi baru teman-teman. Oke, waktunya kita menyapa-nyapa warga dulu teman-teman. Sambil kita mencari cangkir. Ya, cangkir itu ya. Cangkir. Oke. Set, aku dapat apa? Oh, botol sos. Oh, aku mendapatkan paku di sini teman-teman. Oke, ini apa ya? Benih random. Oh, sebentar. Kira-kira kita bisa menanamnya ya, teman-teman? Kita bangun hari ini lebih pagi ya daripada biasanya. Mungkin juga faktor karena kita tidurnya lebih awal, teman-teman. Oke, aku coba nanam dulu, teman-teman. Sebelum aku menyapa warga sekitar, kita coba nanam dulu, guys. Oh, nggak bisa dong. Oh, tak bisa guys. Oke lah. Oke, kita ke sini teman-teman. Oke, kita coba tegur dulu orangnya. Oh iya, di sini masih ada item guys. Kita penuhin dulu inventory kita. Oh, aku mendapatkan topi teman-teman. Lumayan buat dijual. Makin lama item-item yang kita dapatkan makin berharga ya guys. Mulai dari topi tadi kan, bukan sampah-sampah doang teman-teman. Tuh besi tua, kalau dijual harganya lumayan guys. Oke, sebentar. Kita jual dulu di sini. Jual botol saus, ya. Paku, ya. Benih random, ya. Topi, lumayan guys, 15. Oke, waktunya kita tegur Pak Tatang. Halo Pak Tatang, ngobrol. Oh iya, kalau nggak salah aku udah ada yang bintang 2 nggak sih? Oh belum. Lupa-lupa ingat aku teman-teman. Hari ini nggak ada event sih masalahnya. Jadi hari ini aku rencananya mau kita hari ini kemana dulu ya teman-teman? Oh iya, kita ngewarnet dulu ya. Sekalian negur si Arpat Firman. Ngobrol. Kita udah bintang 1 aja ya sama Arpat Firman. Sama Arpat. Oke, kita main dulu teman-teman. Wow, kok muter-muter gini sih? Eish. Ya. Lumayan guys. Walaupun energi kita habisnya 80 sebesar 20% ya. Sebentar, kita cari dulu siapa aja yang bisa kita sapa teman-teman. Oh, di sini ada Nabila. Halo Nabila. Di sini ada Windy. Di bawah ada siapa? Oh, kosong guys. Di sini ada kucing. Di sini ada Mbah Sen. Oh iya. Di sini ada Sarah. Oh, udah bintang 1 ya guys. Aku sampai lupa. Tomatnya buat apa ya teman-teman? Oh, bisa buat energi kita aja sih nantinya. Kita kan mau nge-gym bentar. Uang kita perasaan udah 300 aja teman-teman. Cepet sih. Oke, kita kerja. Sampai sore aja kerjanya teman-teman.
Jam-jam 5. Oke, okay, udah jam 5. Tanya kita ke tempat warnet, teman-teman. Oh, di sini ada Isma. Di sini ada siapa lagi? Kayaknya ini NPC biasa sih. Oh, wow, wow. Bocil alay. Oh, ada Pak Ustadz Didi. Kita belum negur Pak Ustadz Didi, teman-teman. Kita nggak ada yang menarik ya hari ini. Yaudahlah ya, kita nge-gym dulu bentar, teman-teman, sebelum kita balik pulang. Sebelumnya kita tegur dulu Bang Tigor, teman-teman. Oke. Susah banget. Kita pingsan, teman-teman. Aku lupa, guys. Ternyata aku sampai lupa, teman-teman. Doom, kita udah kelelahan banget dong. Uang kita cuma 318 hari ini, teman-teman. Hari ini kita fokus kerja aja ya. Hari ini belum ada sesuatu yang menarik sih. Ya udahlah ya, kita cari-cari apa yang kan makin lama makin berharga, teman-teman. Tuh, ada cangkir. Iya, cangkir dong. Wait. Wah, bener ini buat saya. Wah, makasih banget Blue Monster. Saya senang banget. Ini tadi saya jalan-jalan nemu ini. Ini buat kamu aja ya. Oh, kita dikasih terong, teman-teman. Keranjang ini buat siapa ya? Oke, quest dari Pak Tio udah terjawab. Quest panduan 2. Tuh, makin lama yang kita dapatkan barang-barangnya makin lama makin berharga, guys. Lumayan, guys. Tuh, ada topi. Oh, dia suka, teman-teman, dikasih tomat. Kalau Basen juga suka dikasih terong, teman-teman. Dikasih terong. Oke, aku mau lanjut eksplorasi dulu, teman-teman. Sebentar ya. Oh, di sini ada baterai, lumayan. Oh, cuman sedotan, teman-teman. Sayangnya kita harus ningkatin sampai bintang 2, teman-teman, sama Pak Tatang. Oke, sebelum itu kita ngobrol dulu sama Pak Tatang. Jual. Kan kita ada ini, teman-teman. Jadi kita nggak terlalu terfokus sama kerjaan aja, guys. Oh iya, ngomong-ngomong, teman-teman, kira-kira kita udah bisa upgrade karir nggak sih? Guru honorer. Komunikasi level 2, otot tidak perlu, kecerdasan level 2. Oke. Sementara ability kita udah berapa, teman-teman? Kecerdasan masih jauh ya dari level 2. Fisik juga masih level 1, level 1, komunikasinya baru level 2. Kita belum bisa jadi guru, teman-teman. Oh. Bentar, guys, ada iklan, teman-teman. Oke, kita bekerja bentar aja ya hari ini. Aku lagi mager kerja-kerja, teman-teman. Aku mau fokus eksplorasi. Mana tahu ada hal yang menarik, teman-teman. Kita kerjanya sampai jam 3 aja ya. Oke. Jam 5. Aku mau keliling-keliling dulu soalnya, teman-teman. Di sini ada Ustadz Didi. Sebelum kita mendekati anaknya Ustadz Didi kan Isma tuh, teman-teman. Kita dekatin dulu Ustadz Didinya. Dapat besi tuh, uang nggak tuh? Hari ini kita nge-gym nggak ya? Nge-gym aja nggak sih? Lumayan, teman-teman, nge-gym. Tuh, kita ketemu sama Windy. Di sini kita juga jumpa Bang Tigor. Duh, udah malam banget, teman-teman.
Oh iya, aku sampai lupa guys. Kalau nggak salah kita nggak perlu jauh-jauh guys. Kita bisa panggil Gojek aja karena dia free teman-teman ke rumah. Gojek. Ya bukan Gojek sih, apalah gitu kan. Pokoknya kita bisa mengambil manggil ojek online teman-teman. Okay. Sekarang udah hari ketiga, belum ada event yang aneh-aneh sih teman-teman. Aku berharap kita bisa mendapatkan sesuatu yang wow gitu kan. Ini kita cuma dapat kertas sobek teman-teman. Ada anjing di dunia nyata ya teman-teman. Aku sebenarnya nggak terlalu suka anjing, bukan nggak suka sih, maksudnya dia suka ngejar gitu teman-teman. Dan itu benar-benar bikin kita sangat risih guys. Benih buah random. Lama kelamaan kita terlihat seperti pemulung ya guys. Jual, kita jual besi tua. Oh besi tua ini lumayan harganya. Sisanya cuma 1513. Oke, kita dapat besi tua. Lumayan harganya teman-teman. Jual besi tua ya. Tuh udah. Oh nggak ada lagi yang bisa kita sapa ya. Hari ini aku mau explore dikit ya teman-teman, dikit aja. Kira-kira di sini ada yang bisa kita komunikasi, semoga aja ada ya. Oh tuh kan ada kan. Ada Nabila. Apakah ini NPC enggak ya? Oh sepertinya NPC guys. Dapat air mineral. Kita ke klinik. Wih guys, ada karakter baru teman-teman. Oh bukan karakter, wih ada cewek baru. Siapa namanya? Aku berjalan memasuki klinik. Aku melihat seorang suster. Oh iya suster, yang sedang menata obat-obatan. Membelakangiku. Permisi suster. Ah sebentar ya. Sang suster berbalik galah dan tersenyum melihatku. Wah manis juga ya susternya. Dokter Nimas menghampiri kami. Suster Indah, bisa tolong catat obat pasien? Mengangguk. Iya dok, ini keterangannya. Tolong nanti kasih obatnya ya. Oke dokter, mencatat resep obat pasien yang baru saja diberikan oleh dokter Nimas. Oh ada karakter baru teman-teman. Oh ternyata suster Indah namanya guys. Halo, oh jadi ada keluhan apa? Indah menaruh pena dan tersenyum ke arahku. Ah, oh enggak ada kok suster, saya hanya mau check up. Oke, coba duduk ya. Indah mempersilahkan duduk. Indah lalu mengukur ketekanan darah dan detak jantungku. Waduh, dia hebat sekali dengan dia dekat sekali denganku. Aku jadi deg-degan. Dok, ini detak jantung dan tekanan darahnya agak tinggi, tapi yang lain normal gimana ya? Ia tampak khawatir. Oh, itu. Kayaknya nggak ada masalah kok. Oh, oke, syukurlah nggak ada apa-apa. Indah tersenyum. Oke, silakan baca ya teman-teman. Aduh, capek juga sih nggak bacain. Oh, baiklah, kata dokter. Kamu nggak apa-apa, sehat terus ya, kata dokter Dimas. Oke, terima kasih, suster. Ya, hati-hati di jalan ya. Oke. Di sini ada mbak-mbak BT dan mbak-mbak. Oke. Oke. Indah Putri nama teman-teman. Di save ya. Kita udah nge-save nomornya sekalian guys. Dengan kita menyapa orang, hebatnya di Cita Mimpi ini kita udah ada nomornya teman-teman. Langsung ditelepon gak tuh? Ternyata Indah sedang bekerja di klinik. Aku tidak boleh mengganggunya. Tuh kan teman-teman, kalau kita rajin explore, makin banyak hal-hal yang cukup mengasihkan teman-teman yang bisa kita temui di sini. Tapi impactnya aku jadi lumayan malas bekerja teman-teman. Tapi masih pagi sih, masih jam-jam 7. Di sini ada siapa? Oh, ini siapa ya? Oh, ini Isma. Oke. Ada Pak Nopandi. Di sini ada siapa lagi? Ada Teh Imas. Di sini ada Kak Seno. Oke, kita keluar dari Indomaret teman-teman. Kira-kira kita kemana lagi ya?
kita kemana lagi ya? Tuh kan teman-teman, kalau kita rajin explore, lumayan guys, ada sepatu kulit. Walaupun di tong sampah, tapi lumayan tuh harganya guys. Oh sebentar. Kan kita dapat item-item yang juga lumayan berharga kira-kira ini teman-teman, mulai dari sepatu kulit, keranjang gitu, bagus sih, terus lumayan banyak teman-teman. Loh, kita udah ngobrol ya. Jual gelas retak, sendok bengkok, air mineral, tuh kan mahal teman-teman, dua dapatnya 20. 2 jam kerja langsung kebeli, gila nggak tuh? Oke. Kita sapa dulu si Arpaknya teman-teman. Bang, ini PC-nya rusak. Oh, ini ada hints teman-teman. Iya, bentar katanya. Ini kabelnya kegoyang tadi, mainnya jangan galak-galak katanya. Oh iya bang. Oh jadi ini kesibukannya si Arpa teman-teman. Bang ini kok ngeheng komputernya teman-teman. Iya bentar katanya. Ini buka tab gupel nggak tuh. Bronze-nya jangan banyak-banyak atuh. Oh iya guys, jangan biasakan buka tab banyak-banyak, baik kalian main HP ataupun main di komputer teman-teman ataupun laptop. Game jalan, utup jalan ke semua. Kamu buka apa nih, Game of Kraton, rayu atau paksa, apaan tuh, case semua. Oh maaf bang, yaudah restart aja. Sampai ngehang teman-teman. Bang iya, capek juga ya guys. Ya memang kelakuan orang-orang ini ada-ada aja teman-teman. Ya kenapa dek? Ini ngecheatnya gimana bang? Ya mana aku tahu, lagian nggak boleh main game online ngecheat. Oh gitu ya bang. Aduh. Ya memang aku pun dulu juga suka aneh-aneh sih guys main warnet. Aduh pusing. Ya namanya juga bocil, ada-ada aja kelakuannya. Aku juga gitu sih. Aku dulu suka main Point Blank sama Lost Saga. Iya. Tapi kadang-kadang stres juga. Apakah aku harus berhenti saja dari pekerjaan ini? Jangan dong. Tuh, naik dong komunikasinya. Ah, benar juga. Sebenarnya saya senang bekerja di sini karena bisa belajar banyak hal baru seperti hal-hal teknologi. Aku kembali ke mejaku ya. Oke. Tuh, ada hints. Kita mendapatkan dua hal menarik hari ini, teman-teman. Kita bertemu dengan Indah Putri yang bisa menjadi calon istri kita nantinya. Dan kita juga bertemu dengan... kita mendapatkan hints tentang Arpad. Oke, sebelum itu aku mau kerja. Aku mau meningkatkan skill ini kita dulu, teman-teman. Lumayan. Lumayan soalnya teman-teman, jika kita rajin meningkatkan skill otak kita, impactnya kita juga bisa upgrade pekerjaan kita, nggak harus tukang warnet terus teman-teman. Kita bisa jadi yang lain, yang banyak gitu kan. Oke, sepertinya cukup menarik sih episode kali ini, episode ke-11 kalau nggak salah teman-teman. Oke, dia udah capek guys. Oke, udah 10%. Waktunya kita pulang teman-teman, pakai ojek online ke rumah dong. Oke guys, sampai sekian dulu video aku. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa thanks for watching and see you next time. Bye-bye. Aku simpan dulu teman-teman.